nih. Apa bosku? Ini kan masuk TV. Iya. Lu begini udah mandi belum sih? Jangan selalu belum kelihatan lu mandi. Lagian istri lu mana? Lu enggak dibawa ke sini, enggak dibawa ke sini berarti ada apa-apa lu. Marcel! Siap, Irfan. Kata netizen Indonesia, lu tuh keterlaluan, sering banget gimmick. Lu gimmick? Lu Vicky Prasetyo lu? Gimmick lu! Pernikahan gimmick! Hamil gimmick! Masa ada lagunya itu gimmick? Apa lu? Pernikahan gimmick! Pernikahan gimmick! Sampai pas anak lu lahir, kamar-kamar katanya cerai, itu gimmick semua bro. Enggak, kalau berantemnya awalnya bener Airpan. Gara-gara lu gak pulang! Ya tolong nih! Oh, dia lebih lemes dari gua loh. Kemana ya, kamu gak pulang? Emang rapi amat gak pulang-pulang lu, ha? Mau ditiru sama dia. Iya. Ilmu gua mau ditiru. Makanya rekeningnya yang banyak dulu dong. Tapi kalau netizen ngomong, katanya lu kebanyakan gimmick. Airban, dulu dah. Gimana? Nih sejujurnya saya pengen datang FYP tuh minggu lalu. Tapi bapak yang menahan saya katanya, "Tar lu tunggu, harus ada Raffi Ahmad dulu di sini." Ternyata omongan ini yang pengen keluar dari mulut bapak. Saya bukan menahan. Tapi karena saya tahu kamu kemarin masih ribut besar sama istri kamu. Sekarang kamu udah baikan. Iya. Tadi dia lagi. Enggak, maksudnya gini. Ributnya awalnya emang beneran ribut. Itu ribut gara-gara apa? Ya memang komunikasi. Memang kita kan kalau misalkan pernikahan kan komunikasi. Istri gara-gara kamu sampai curhat. Yang, istri dia curhat. Istri kamu sampai curhat di media sosial. Bukan curhat, dia unfollow saya pertama. Betul. Baru curhat setelah di unfollow gitu. Gak gara-garanya apa? Gara-garanya biasa memang. Kita kan pekerjaan kan tidak menentu jam waktunya. Gak ada MC jam 2 pagi, jam 3 mana ada MC jam 2 pagi, jam 3 pagi. Gak ada. Gak ada syuting. Kita mendingan ngobrolnya dengan lihat ini. Ya. Apa dia arti sosok ini untuk hidup lo? Dia padahal aja kamu hianat. ampun. Enggak, bercanda. Pak Dede ini adalah sosok yang terbaik buat saya. Nama saya naik karena Pak Dede Cagur dan juga Pak Dede. Itu adalah adiknya Pak Dede. Iya. Jadi saya jujur kalau tidak ada beliau, tidak ada mungkin seorang Mas Widianto ada di internet. Tapi kok sekarang jarang bersama dia? Ya, karena saya sudah keluar dari manajemennya karena kesalahan dan kebodohan saya juga. Saya mengakui itu. Kalau jangan di zoom banget lah. Maksudnya yang white gitu loh. Penuh TV orang. Iya. Penuh banget muka lo. Muka saya semua. Ya. Kalau gua sama Raffi, ya. Pak Dijo ada kiri kanan masih ada kosong. Benar. Lu penuh banget. Penuh banget saya. Oke. Okay. Ini ada yang mau dibicarakan sama beliau nih katanya. Kita lihat dulu ya. Nih, ada yang mau disampaikan. Marcel, mana katanya mau main ke rumah. Kagak jadi-jadi. Sombong Marcel sekarang. Gak punya ongkos, Sel. Ntar gue transferin ongkosnya, Sel. Buat bensin. Oh, parah sih, Sel. Iya, Sel. Mana katanya mau main ke rumah. Sombong lu sekarang. Iya. Siapa, Deniko? Setelah habis dari sini, saya langsung ke sana, Pak. Enggak, emang bukan, jadi gue jelasin. Pak Deni, Marcel itu sekarang kalau diundang ke rumah harus kayak Mas Gilang, transfer 50 juta baru gua baru bisa. Enggak ada. Kayak gitu. Lalu ke Malang mulu ke rumahnya Mas Gilang. Mas Gilang kan bekerja nge-MC gitu-gitu, Pak. Padahal jauh ya, Denny di sini ya. Iya. Padahal deketan Denny loh. Iya, saya mentor, Pak. Kita ke rumah Pak Denny. Tapi lu nyesel enggak keluar dari manajemennya? Nyesel saya. Kok enggak mau balik lagi? Saya belum baik Arafi. Masa pas waktu saya enggak baik saya keluar, ntar saya baikin dulu. Terbata-bata jawabnya ya. Iya. Terbata-bata boleh enggak minjem 3 juta? Terbata-bata 3 juta. Oke, sekarang selanjutnya. Selanjutnya ya. Ayo. Ini berapa segmen sih dikulitin banget ini? Ada. Apa arti sosok yang satu ini? Kamu harus ngomong sama dia. Ini orang
paling sialan. Tidak. Ini adalah ya salah satu orang juga yang ini orang bukan binatang ya. Salah satu orang. Salah satu orang, gak ada binatang. Iya. Ini orang baik juga, Pak. Orang baik buat saya. Ya, Anda duduk aja dulu, jangan tegang. Katanya pas proses kelahiran semuanya ditanggung oleh beliau. Betul. Emang iya? Semua. Iya, emang iya. Kok lu gak tahu sih? Lah Bapak keluar dari rekening gak ngerasa. Oh itu. Oh. Itu gigi kali gigi. Gigi kali gigi. Benar. Beliau Pak. Beliau yang membuat saya menjadi seperti ini dan kadang pulang malam. Katanya beliau yang bikin kamu seperti ini. Bersama dua-duanya. Tadi lu ini. Dua-duanya. Sekarang ini. Nama anak lu siapa jadi? Nama anak saya? Iya. Archie Hermawan Farid Gilandi Widianto. Ada Faridnya. Ada Faridnya. Gua ada Farid. Kok ada nomor kedua ada nama pada ini? Ah terlambat dia udah sakit hati. Iya harus. Gak ada. Kan lu mikir kalian duluan. Lu julid banget lu orang nih. Sel. Lu julid banget Pak. Lupa lu bener waktu pas kelahiran ya. Iya, Bapak yang biayain kan anak saya. Berapa? Wah, habis. Boleh di-spill, Pak? Boleh di-spill. Satu lantai katanya disewa. Wah, enggak satu lantai, satu kamar doang. Iya, berapa duit habis? Ratusan juta lah. Makasih ya, Rafia. Udah ada kerjaan belum sekarang? Belum. Oh, belum. Belum ada. Udah ada, balikin ya. Hamil anak kedua. Iya. Katanya lu udah siapin proposal berikutnya. Gak ada. Proposal berikutnya. Gak ada ya, ayah. Nah, itu juga kita gak ngasih penawaran. Sendiri yang nawarin. Nah, aku nawarin. Yang sekarang mau lu tanggung lagi? Ya kalau misalnya ada rezeki gak apa-apa. Karena melahirkan. Karena kan aku gak bisa melahirkan. Iya, betul. Benar. Betul. Oh, kita tuh gak bisa melahirkan. Jangan, Pak. Awas nih. Kalau jatuh ntar. Aku tuh suka kalau misalnya. Apa ya. Karena aku aja kemarin itu. Rafata, Rayanza tuh pas lahiran itu dibantu sama endorse. Maksudnya kan dapat rezeki kan. Benar. Makanya gue kadang kalau ada teman ataupun apa yang lagi mau melahir, mau melahirkan, gue kalau misalnya lagi ada rezeki, di sini. Oke. Buat ibu-ibu yang hamil, ayo. Konsepnya tidak begitu. Konsepnya tidak begitu. Arafi ini artis bukan partai. Partai kan ada tuh yang janji-janji kemarin. Konsepnya tidak begitu. Langsung punya. Tidak begitu. Iya. Lanjut lagi. Lanjutnya. Ganti. Lanjutnya. Oh iya. Nih. Wah. Nih. Ini, Pak. Ini istri saya, Pak. Ah, istri lu? Istri saya. Beneran? Istri saya, namanya Chesnin. Betul. Tapi baik-baik aja kan? Baik-baik aja. Sampai selama-lamanya. Amin. Tapi kemarin ada isu tiba-tiba cerai itu gimana sih? Itu dibikin gimmick aja atau asli? Enggak, nih jadi gini. Berantemnya benar. Alhamdulillah, itu lebih ke apa ya, setelah badai ada pelangi gitu Pak. Iya. Jadi setelah berantem ada yang nawarin pekerjaan. Ya udah kita coba aja lah gitu. Tapi saya penasaran. Uh-uh. Waktu pas di Bali itu ketemunya bukan sama yang ini kok nikahnya sering ini. Ada lagi ah. Dulu. Ada lagi. Waktu bujangan. Uh-huh. Ketemunya bukan yang ini. Iya. Kok nikahnya sama yang ini sih? Pak, Bapak mending keluar duluan aja. Mending lari lagi. Iya, ini lari aja lagi dah. Tapi emang waktu di Bali emang gue juga dikenalin yang di restoran itu kan? Iya. Bukan dia kan? Ini siapa? Ini kakak saya. Tapi kamu kakak saya ini. Tapi kamu mupeng kan? Gak. Pengen sama dia kan? Gak ada. Iya kan? Gak ada. Kamu ada keinginan sedikit? Tidak ada, keinginan sedikit tidak ada. Karena saya adalah adiknya. Kamu itu mirip sama mantannya. Yang mana? Stefan Will. Diam. Ya udah, jangan yang palsunya deh, yang aslinya aja kita panggil aja. Wih, ini Cipung Tanjung Priuk. Cipung Tanjung Priuk. Siapa namanya? Archie Hermawan Farid Gilandi. Panggilannya? Archie. Jadi ada. Tapi benar mirip Cipung loh ini loh. Mirip loh, Pak. Jadi ada nama Mas Gilangnya ada. Ada. Nama gua ada. Ada nama. Betul. Nama dia tuh ada. Dia tuh penjilat sejati ya, hebat ya. Dia duta penjilat, Pak. Dia duta penjilat.
Sampai di akte juga ada namanya. Gila lo, gila lo. Farid, Farid itu nama tengah gue, Raffi Farid ya, Ahmad. Tapi iya. Denny Cagur enggak ada. Ada yang kedua ini, Pak. Enggak, kalau ada, kalau enggak ada. Bapak jangan ini bikin api mulu nih tadi. Ya, ini enggak ada. Ada yang kedua ini. Udah ada namanya, yang kedua. Maksudnya emang sih, laki-laki yang kedua? Laki-laki juga. Udah di USG. Untung istrinya hamil. Kenapa? Kalau gak hamil udah diceraiin lagi nih orang. Iya bener gitu. Berantem. Untung hamil. Jadi baik kan. Emang Tuhan baik. Saya kan meniru panutan saya juga. Yang mana? Ya gak usah diomongin lah. Emang begitu gua. Emang bapak? Bapak. Boleh gak kita menyambut yang aslinya aja? Sini semuanya. Yuk. Ini dia. Ini dia.